Kali ini kita akan membuat atau mengimport gambar dari GrabCAD, salah satu website yang digunakan untuk mendownload dan juga men-sharingkan file CAD. Jadi tidak hanya Inventor saja, melainkan banyak aplikasi software yang bisa kita gunakan sebagai menggambar CAD. Ya. Dan nanti ketika kita import gambar dari GrabCAD itu sendiri, pasti ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang kita rencanakan untuk membuat perancangan mesin. Oleh sebab itu, diperlukan cara untuk meresize atau mengganti ukuran menyesuaikan dengan part atau rangka yang kita desain dari awal. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita buka dulu ya rangka kita. Kemarin kita sudah buat rangka, kita buka. Oke, kemarin kita sudah buat rangka seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengimport gambar dari GrabCAD. Bisa juga lewat Google ya, download gambar CAD GrabCAD. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung masuk ke websitenya. Ini salah satu aja dibuka. Kayak gini. Kemudian di bagian menu utama ini adalah tampilan awal dari download atau library-nya GrabCAD. Yang pertama kali kita harus setting adalah jenis software yang akan kita gunakan. Karena software macam-macam dan seluruh author atau pengunggah yang ada di GrabCAD ini menggunakan software yang beragam, tidak hanya Inventor saja, maka kita harus mensortir terlebih dahulu software yang kita gunakan. Kita buka di sini ada macam banyak macamnya ya, mulai dari Mastercam, Inventor, Fusion, SolidWorks, AutoCAD dan lain sebagainya. Ini ada banyak sekali. Nah, kita gunakan atau kita pilih yang sesuai dengan aplikasi kita. Autodesk Inventor. Kemudian ya, ini sebenarnya opsional saja, tetapi karena kita sudah menggunakan judul untuk mendownload dari part kita, maka kategori ini tidak perlu dicentang, tinggalkan saja. Yang penting softwarenya sesuai dengan software yang kita gunakan. Misalnya saya ingin mendownload motor listrik ya, motor listrik. Kayak gini. Kalau nggak ada ya motor elektrik. Kayak gini. Terlalu spesifik, langsung saja seperti ini. Nah, maka akan muncul beberapa software atau beberapa part yang sudah diunggah dengan tipe software Autodesk Inventor. Nah, di sini tidak hanya bentuk part 3 dimensinya saja yang diunggah. Ada juga yang mengunggah cuma desain atau hasil renderan gambarnya. Atau juga hanya desain part singlenya. Atau ada juga yang langsung sekalian dengan file assembly-nya. Maka kita untuk memilih itu ya kita harus mendownload terlebih dahulu, lalu kita seleksi apakah yang kita download ini sudah sesuai dengan mesin yang kita gunakan atau tidak ya, seperti itu. Misalnya saya contohkan kita akan mendownload beberapa motor listrik ya, kayak gini. Kita coba saja download. Ini downloadnya bisa macam-macam ya. Katakanlah klik kanan kayak gini, open new tab. Kayak gini. Kalau dilihat, ini ada file renderannya.
ada 3D-nya, ada part-nya. Ya. Kita coba saja download semuanya. Nah, kalau ukurannya kecil kayak gini, kemungkinan besar ini tidak jelas ya, tidak jelas. Kita cari ulang yang lain. Misalnya ini, kita langsung download saja. Ini ada 5,1 MB, lumayan. Part selanjutnya. Ini mungkin kita bisa download 24 MB, ini lumayan. Kalau semakin banyak atau semakin besar ukurannya, berarti filenya semakin lengkap. Open folder ya, kemungkinan kita cut aja, kita letakkan pada master folder atau file project yang kita gunakan. Misalnya kemarin kita sudah buat file project untuk tugas kalian, katakanlah di sini. Jadi kalau saya membuat mesin itu ya, satu mesin itu satu folder, sehingga tidak bercampur dengan mesin-mesin yang lain. Bisa dilihat di sini, ini ada beberapa project ya, misalnya mesin penggiling padi, mesin maduk dodol, mesin pemeras jeruk, dan lain sebagainya. Semua ini adalah master folder untuk masing-masing desain. Kalian juga nanti seperti itu. Apabila membuat sebuah project, katakanlah satu gambar perancangan, usahakan satu folder itu isinya part kalian, tidak bercampur dengan folder-folder yang lain. Biasanya ini saya membuat satu folder master ya, ini ada master folder, ini isinya adalah folder kosong ya, yang isinya beberapa folder, mulai dari 2D, komponen atau single part, assembly, drawing, presentasi, dan standar part. Nah, yang kita gunakan untuk membuat project baru itu di master foldernya ini ya. Ini nanti bisa kalian cari tahu sendiri bagaimana cara membuat folder project. Di YouTube ada, kalau misalkan kalian ingin benar-benar mendalami bagaimana cara membuat perancangan yang bagus. Nah, karena tadi file projectnya ada di folder mesin insinerator penghasil listrik ini, maka saya akan menuju pada folder yang tersebut, mesin insinerator penghasil listrik. Kemudian saya copykan ke file assembly, karena motor listrik itu tadi ada yang file assembly ya. Saya copy ke sini. Ternyata sudah ada beberapa yang sudah saya download. Kita replace saja. Ada dua motor yang belum saya download. Kita ekstrak semuanya, klik kanan, ekstrak di sini, yes to all. Nah, yang sudah di ekstrak ini ada ini ya, motor yang ini, Joe ini, sama motor yang ini. Kita coba saja buka semuanya. Kita buka dulu. Sebentar. Kalau ada tulisan seperti ini bisa kalian klik open ya. Kalau tidak bisa open, langsung skip all. Kan nggak bisa, berarti di skip all aja. Oke. Nah, ini berarti filenya ada yang kurang sehingga tidak bisa terbuka. Maka dari itu kita cari yang lain. Ya seperti itu. Kita kalau misalkan download dari GrabCAD itu kadang beruntung, kadang enggak. Sehingga kita harus menyesuaikan file yang kita download itu, kalau bisa referensinya banyak. Nah, kita sudah dapat ini ya, motor ini dengan ukuran yang tidak diketahui ya.
tidak diketahui. Sehingga kita langsung saja coba inputkan kepada file rangka kita. Tadi tulisannya adalah motor.ipt. Maka kita langsung panggil saja di sini. Kita pilih place. Di folder assembly tadi, pilih motor.ipt yang ini, lalu open. Nah, bisa kalian lihat kan? Ukuran dari part yang kita download itu berlipat-lipat atau besarnya lebih besar daripada rangka. Padahal rangka kita ini saja lebarnya ini 50 cm. Ya, berarti berapa ini motor listriknya ini? Diameternya kan lebih besar daripada rangkanya, sehingga tidak akan bisa kita pasangkan atau kita assemblikan ke rangka kita. Kalau mau cari tahu bagaimana berapa ukuran dari part kita, tekan saja tombol M. Tekan tombol M yang artinya kita mengaktifkan fitur measure. Lalu pilih garis yang mau kita ukur, katakanlah di sini. Nah, maka ketemu ukurannya adalah 500 mili. Sedangkan yang ini ya adalah M, yang ini 715 mili atau 7,15 meter senti, 71,5 senti maksudnya seperti itu. Nah, sehingga kita harus mereses ukuran ini. Bagaimana caranya? Ya, oke. Kita close terlebih dahulu aja motornya. Lalu kita buat new. Pilih yang metric, tetap standar MMIPT ini. Lalu create. Nah, kemudian tinggal kita tekan atau klik derif ya. Derif. Jangan lupa tekan derif. Lalu pilih komponen yang kita download tadi. Assembly. Yang motor kan, tinggal kita open. Kemudian di bagian option ini skala faktornya kita ubah menjadi, katakanlah tadi terlalu besar ya, mungkin dibuat 0,5 atau setengahnya file asli ini juga tetap lebih besar. Kita coba saja ke 0,25 sehingga hasilnya akan seperti ini, lebih kecil ya. Lalu kita oke. Kemudian kita simpan dengan nama baru di file komponen nomor 4 motor C, lalu save. Kemudian tinggal kita panggil lagi di file assembly rangka tadi ya. Place di bagian folder komponen 4 motor C. Oke. Nah, maka motornya sudah bisa seukuran atau sesuai dengan desain kita. Sehingga motor yang ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian ya, karena kita akan mencoba katakanlah di sini kita akan membuat motornya itu letaknya di sini, bukan di sebelah sana. Maka kita langsung saja bisa constrain atau letakkan ke sebelah sini. Nah, cara kalian biasanya kan kalian kalau misalkan ada part yang bolak-balik kayak gitu, kalian kan tekan ini, kemudian kalian bolak-balik seperti ini. Nah, sebenarnya kalian bisa juga membolak-balikkan tetapi hanya single part saja. Jadi bisa kalian tekan klik kiri pada bagian ini atau part yang kita mau kita putar, klik kiri, tekan tombol G. Maka yang berputar cukup ini saja. Klik kanan, oke. Lalu kita coba pasangkan ini ke sini ya. Tekan tombol C untuk constrain. Pilih yang ini dengan ini. Apply.
Kemudian kita sejajarkan permukaan ini dengan ini, pakai yang ini, flash ini. Pilih permukaan yang sini dengan permukaan sini. Lalu klik apply. Nah, ini masih belum sejajar ya, karena masih bisa digerakkan kanan kiri. Sehingga kita perlu mengukur berapa panjangnya dari masing-masing part ini. Tadi untuk mengukur ukuran itu berapa? Tekan tombol apa? M. Ini kan 500 ya. Sedangkan yang sini, ukuran sini, landasannya dari motor itu kan kita belum ketahui. Tekan tombol M. 178,750. Coba diingat-ingat, 178,750. 178,750. Tekan tombol constraint. Pilih yang flash ini ya. Permukaan ini dengan permukaan yang ini. Kecil ini. Nah, ini. Yang sejajar. Kemudian ukurannya kita buat 500 min 178,750 ya. Tutup kurung. Bagi 2. Nah, hasilnya masih di situ ya. Maka kita tambahkan saja 1 minus. Seperti itu. Lalu kita oke. Nah, maka ini sudah paten ya, berada di sini. Dan ini sudah tidak bisa digerakkan. Kemudian, kita kan mau memasangkan yang namanya poros ya. Di sini kan tidak ada porosnya. Dan ini ternyata terlalu maju ya, kurang mundur. Sehingga kita bisa mengedit ini. Caranya bagaimana? Kita rubah dulu pandangannya. Kemudian di bagian sini, di bagian motor ini kan menjadi aktif kalau kita klik. Kita expand ini. Maka flashnya yang kedua ini kita bisa kasih angka katakanlah 10. Lalu enter. Atau 15, enter. Atau ini masih terlalu maju, karena kalau misalkan kita lihat dari samping ini masih ada sisa ya, jadi kita harus jorokkan lagi ke belakang. Maka kita bisa menambahkan ukuran yang lain, katakanlah kita flash ukurannya 30, masih belum 50. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat saja dulu pandangannya. Oke, seperti ini. Kemudian ya, yang namanya motor itu tidak langsung diletakkan di rangka ya biasanya. Jadi yang namanya motor itu biasanya ada pangkonnya. Kalau kalian lihat di manapun, katakanlah di Sanyo atau mungkin di motor gearbox ya, itu di bawahnya pasti dibuat yang namanya pangkon atau dudukan. Fungsinya adalah untuk menstabilkan gerakan atau getaran, karena motor ini itu pasti menghasilkan getaran yang terus menerus, sehingga butuh dudukan untuk menstabilkan getarannya sebelum dipasang ke rangka. Nah, karena dudukannya saya tidak mencontohkan menggambar ya, saya hanya mencontohkan bagaimana menambahkan part atau bagian dari rangka yang belum tergambar kayak gitu. Kita ingin menambahkan di sebelah sini, ini ke sini ya, ini ada 1, 2, 3, katakanlah satu saja, nanti kita buat yang versi memanjang gitu. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah di sini. Kalau kalian expand ini, saya kecilkan dulu semuanya. Oke. Kalau kalian expand di sebelah sini ya, ini ada file IPT rangkanya tadi. Rangka dari sebelumnya yang sudah kita buat. Ini bisa kalian klik 2 kali. Sehingga di sebelah sini, ini maka akan muncul
desain dari rangka atau garis-garisnya yang kita buat. Kalau mau mengembalikan bagaimana? Ini ada file return ini. Maka kembali lagi ke menu assembly. Kalau kita klik dua kali di sini, maka kita masuk ke menu single part dari desain rangka yang kita buat. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita ingin menambahkan katakanlah satu batang ini ke sebelah sini. Caranya sama, kita hanya memanfaatkan yang namanya plane ini. Kemudian bisa kita klik di sebelah sini, permukaan ini, klik sini, lalu tarik ke samping, terserah, lalu inputkan besarannya sebesar 0 agar tetap nemplek ya, nempel kayak gini. Kemudian tinggal kita desain, create 2D, lalu kita project saja langsung bisa kayak gini, finish. Maka garisnya sudah terbentuk dan lalu kita langsung bisa masuk ke menu assembly yang lain, assembly. Kemudian pilih design, insert frame, pilih yang ini, kita balik 90 derajat, pilih yang pojok sini, kurang besar ya, kita bisa memperbesar, katakanlah non equal ini, nah, kayak gini. Oke, nah kita sudah jadi rangka tambahan untuk dudukan dari motornya. Seharusnya sebelum rangka diletakkan di sini itu ada pangkon tadi, karena saya tidak mencontohkan cara menggambar pangkon, saya hanya mencontohkan cara menambahkan rangka. Maka nanti kalian bisa mengeksplor sendiri bagaimana cara membuat dudukannya. Nah kalau sudah seperti ini, kita nonaktifkan rangkanya ini, klik kanan visibility, kemudian kalau kita lihat di sini kan masih belum rapi ya, masih bertumpuk. Kita pilih not, pilih ini, lalu not yang kedua adalah yang ini dan yang ini, lalu tekan tombol OK. Nah ini berarti sudah rapi, tidak ada batang yang saling bertumpuk ya, seperti itu. Kemudian apabila di sini, ini kan harusnya ada poros ya, ada poros yang lebih maju menonjol. Dan sebenarnya motor ini bukan motor untuk menyambungkan dengan puli, tapi di sini itu biasanya ada gearbox ya. Ini motor gearbox, bukan motor untuk menggerakkan puli atau poros. Sehingga ini sebenarnya salah mencontohkannya. Kalau saya contohkan yang lain, itu motor yang listrik yang benar itu seperti ini, yang digunakan untuk part atau komponen perancangan ya. Kalau tadi motor gearbox ya. Tapi karena di GrabCAD tadi yang ketemunya adalah yang itu, ya nggak apa-apa, saya contohkan yang itu, nggak masalah. Kemudian ya, kemudian ini bisa kita edit ya, motor gearbox ini bisa kita edit, kita klik dua kali saja, kemudian kita tinggal menambahkan sket tambahan di sebelah sini, di sini new sket, kemudian project, finish, extrude, kanan kiri, kita rubah pandangannya dulu ke belakangnya, kita buat 30, depannya 50 saja, ini juga 50 kayak gini. Oke, setelah itu kita save,
lalu kita kembali lagi ke rangka, maka otomatis terbarui bentuk atau kondisi dari motor listriknya. Kemudian yang atas ini juga sama, kita klik dua kali saja. Kemudian ini bisa kita tambahkan, seharusnya itu bisa pakai direct ya, atau ini kemudian kita majukan. Nah kayak gini langsung bisa 30 ya. Kurang 50. Oke. Lalu return. Kemudian tinggal yang kemarin, kita langsung bisa sambungkan dengan V-belt. Pilih permukaan yang ini. Fix, pilih yang lagi yang poros yang ini. Ini juga fix juga, pilih yang ini. Lalu kita atur yang pertama. Roda gigi penggerak biasanya lebih kecil. Paling kecil ini maksimal 50. Yang digerakkan biasanya besar karena digunakan untuk menurunkan daya. Kayak gini, tekan tombol OK. Nah, sudah jadi cara menambahkan file dari GrabCAD dan meresize ukuran sesuai dengan desain perancangan yang kita gunakan. Ada yang ditanyakan? Bingung ya? Ya nggak apa-apa, karena ini